Jokowi akan cawe-cawe bersama Ganjar. Karena itulah apa yang menjadi perhatian dari Presiden Jokowi, perlunya loncatan kemajuan sehingga Presiden Jokowi pun akan cawe-cawe demi menjaga loncatan kemajuan ini. Inilah yang harus kita sambut sebagai energi positif, saudara-saudara sekalian, bahwa cawe-cawe dari Bapak Presiden adalah untuk kemajuan Indonesia Raya, dan itu bersama dengan Bapak Ganjar Pranowo. Pemimpin itu tidak hanya sekedar berjanji, harus kaya prestasi, tampilkan narasi kemajuan negeri. Presiden Jokowi dan Pak Ganjar itu sehati, kesatu paduan keduanya bikin bakal calon lain iri, saudara-saudara sekalian. PDI Perjuangan atau PDIP mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan ikut cawe-cawe politik bersama Ganjar Pranowo terkait Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan cawe-cawe tersebut demi kemajuan negeri. Karena itulah apa yang menjadi perhatian dari Presiden Jokowi perlunya loncatan kemajuan sehingga Presiden Jokowi pun akan cawe-cawe demi menjaga loncatan kemajuan ini. Ujar Hasto dalam agenda konsolidasi PDIP DKI Jakarta. Pemenangan Pilpres 2024 di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat. Inilah yang harus disambut sebagai energi positif bahwa cawe-cawe dari Bapak Presiden adalah untuk kemajuan Indonesia Raya, dan itu bersama Bapak Ganjar Pranowo, sambungnya. Dalam pengarahan tersebut, Hasto berkali-kali menyinggung hubungan Ganjar dengan Jokowi. Bahkan, ia menyatakan Ganjar akan meneruskan program-program yang sedang dikerjakan Jokowi apabila terpilih menjadi Presiden 2024 mendatang. Satu di antaranya mengenai Ibu Kota Negara atau IKN baru. Menurut Hasto, Ganjar merupakan satu kesatuan dari Soekarno, Megawati Soekarnoputri, dan Jokowi. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh kader untuk bergerak cepat memperkenalkan sosok Ganjar kepada masyarakat, terkhusus di wilayah DKI Jakarta agar langsung dari pintu ke pintu. Karena itulah setelah ini, tiada lagi yang ragu-ragu. Setelah ini, semua bergerak. Sampaikan kepada rakyat apa yang telah dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo dua periode sebagai anggota DPR RI, dua periode sebagai gubernur dengan komitmen yang luar biasa terhadap Wong Cilik, terhadap masa depan Indonesia Raya. Jadi tidak ada keraguan bagi kita semuanya mulai hari ini, detik ini, dan 254 hari ke depan. Mari bergerak tanpa mengenal lelah, tiada hari tanpa sosialisasikan Bapak Ganjar Pranowo. Setuju?